Nama saya Pak Awi, Pak. Pak Awi. Ya. Terus gimana, Pak? Ceritakan sebelum Bapak jegur ke sini, Bapak sakit apa? Ya, saya sama dokter menyatakan stroke. Terus kena gula lagi. Jadi setelah itu saya ke dokter selama 2 tahun setengah. Sudah sembuh sama sekali, Pak. Nah, setelah itu ada teman. Dari informasi teman, ngajak saya mandi di laut. Setelah dapat mandi di laut, berangkat pagi saya biasanya setelah sholat subuh. Setelah sholat subuh, itu nyampe di laut biasanya sama teman dibopong. Terus setiap hari saya mandi, akhirnya saya 1 minggu merasa enak. Gitu. Jadi Bapak waktu itu nggak bisa jalan sama sekali? Nggak bisa jalan. Tidak bisa jalan, Pak, karena kena stroke dengan diabetes gitu, Pak. Ya. Akhirnya terus? Dapat 1 minggu duduk di rumah bisa. Terus setelah 1 bulan saya bisa berdiri. Setelah 1/2 tahun saya bisa jalan. Alhamdulillah. Nah, terus setelah 1 tahun saya bisa naik motor roda 2 sendiri dari rumah. Biasanya saya dijemput sama teman. Oh iya. Saya biasanya ngomong saya kalau turun ke laut. Jadi lautnya ini ya. Lautnya ini ya. Jadi turun lewat tangga, dipopong, masuk ke dalam lautnya. Sudah berapa lama, Pak, stroke-nya, Pak? Stroke-nya saya mulai saya kejadian 2016. Jadi 2016 terus masuk ke laut ini 2016. Setelah 2 tahun setengah. 2 tahun setengah ya, Pak ya. Jadi Bapak merasakan bahwa manfaat air laut ini luar biasa, Pak ya. Ya, sebelumnya berobat kemana aja, Pak? Ke Surabaya, rumah sakit Surabaya, terus pulang karena tidak sembuh. Saya kontrol ke dokter di Probolinggo, dokter ternyata saya dikatakan stroke dengan diabetes. Ternyata apa yang dikatakan dokter benar, cuma penyembuhannya dari air laut. Ya. Ini pesan yang sangat baik untuk teman-teman masyarakat.